Robertson bicara tentang striker baru Liverpool, Darwin Nunez. Bek kiri Liverpool Andrew Robertson mengatakan bahwa dia belum banyak berbicara dengan pemain baru The Reds, Darwin Nunez. Nunez, 23 tahun, bergabung dengan The Reds dari Benfica dengan biaya transfer yang memecahkan rekor klub yang bisa naik menjadi 85 juta pound sterling. Dia memainkan pertandingan pertamanya untuk klub dalam kemenangan 4-0 mereka melawan Manchester United dalam pertandingan persahabatan pramusim di Bangkok pada hari Selasa, 12 Juli, saat The Reds menurunkan tim muda. Dengan skuad yang baru bergabung dari liburan musim panas, striker Uruguay mungkin perlu waktu untuk berkenalan dengan rekan satu tim barunya. Robertson mengatakan bahwa dia dan pemain baru itu belum banyak bicara. Berbicara pada konferensi pers, dia berkata, "Dia tinggi, tapi lihat kita belum terlalu lama kembali, tapi kita harus membiarkan dia beradaptasi. Dia terlihat bagus dalam latihan dan para pemain Brasil dan semua orang yang berbicara bahasanya banyak membantunya. Saya tidak berpikir saya dan dia telah melakukan banyak percakapan. Kami hanya saling tersenyum, tetapi itu akan datang pembicaraan rutin." Liverpool menghadapi sang striker di Liga Champions musim lalu, di mana The Reds mengalahkan Benfica di perempat final. Nunez adalah duri dalam daging mereka, mencetak gol di leg kedua, dan penampilannya meyakinkan The Reds untuk membawanya ke Anfield. Robertson merasa pemain baru The Reds tersebut bisa menjadi pemain bagus untuk Liverpool jika dia bisa meniru aksi heroiknya. Dia menambahkan, "Pemain yang fantastis, kami bermain melawannya, dan dia membuat kami kesulitan untuk para pemain bertahan dalam dua pertandingan. Dan jika dia menampilkan performa itu, maka dia akan menjadi pemain yang sangat bagus untuk kami." Klub sebenarnya ingin pertahankan Minamino di Liverpool, tapi Jurgen Klopp mengungkapkan sebenarnya dirinya ingin pertahankan Takumi Minamino menjadi bagian skuad Liverpool pada musim ini. Akan tetapi, ia juga bisa mengerti keinginan sang pemain untuk bermain secara reguler. Minamino bergabung Liverpool dari RB Salzburg pada Januari 2020 lalu. Tapi selama di Anfield, Minamino lebih sering jadi penghangat bangku cadangan saja. Pemain asal Jepang tersebut pada akhirnya memutuskan meninggalkan Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Minamino pindah ke AS Monaco. Keputusan tersebut mengakhiri masa kebersamaan Minamino selama 2,5 tahun bersama Liverpool. Ia tak ingin lagi menjadi pemain pelapis di klub asal Merseyside itu. Klub sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk kehilangan Minamino. Akan tetapi ia juga bisa mengerti keinginan sang pemain untuk bermain secara reguler. Taki melakukannya dengan sangat baik untuk kami dan saya akan senang untuk mempertahankannya, kata klub di situs resmi klub. Tetapi saya mengerti 100%, dia ingin bermain lebih sering dan lebih teratur. Itu benar sekali dari sudut pandangnya, 100%. Klub juga mendoakan yang terbaik bagi mantan anak asuhnya itu. Menurut klub, Minamino juga punya jasa atas kesuksesan Liverpool meraih gelar pada musim lalu. Kami mendoakan yang terbaik untuknya. Lanjutnya, kami dapat dengan mudah mengatakan kami tidak akan memenangkan satu trofi jika Taki Minamino tidak bersama kami tahun lalu. Dia mencetak semua gol penentu untuk membawa kami ke final. Saya tahu bahwa dia menikmati waktunya di Liverpool, tetapi yang tentu saja dia ingin bermain lebih banyak. Itu sebabnya masuk akal untuk pindah dan pergi ke Monaco, yang merupakan klub super baginya. Saya sangat yakin dia akan melakukannya dengan sangat baik. Minamino kini akan membuka lembaran baru dalam karirnya di Ligue 1. Klub merasa sangat yakin kalau Minamino bisa sukses di Prancis. Ya, dia akan sukses di Ligue 1. Saya berharap yang terbaik untuknya, tutur klub. Kami merindukannya, jujur. Dia adalah pemain yang fantastis dan dia adalah bagian yang fantastis dari skuad kami. Liverpool datangkan staf baru untuk membantu pencegahan cedera. Liverpool mendatangkan sosok berharga lainnya untuk staf kebugaran mereka saat klub melanjutkan upaya mereka untuk meminimalkan resiko cedera bagi para pemain mereka. Dibandingkan dengan 2020-21, musim lalu secara signifikan, cedera berkurang meskipun beban kerja yang luar biasa untuk skuad yang menjalani 63 pertandingan.
Tetapi dengan jadwal yang tidak pernah berkurang untuk pemain profesional, fokusnya tertuju pada menjaga dan mengelola kebugaran sepanjang pramusim dan memasuki musim dengan kebugaran terbaik. Dan klub kini telah menunjuk Frigis van den Aweel sebagai kepala osteopati yang baru. The Athletic melaporkan bahwa Aweel telah bergabung di musim panas ini dan akan mendukung tim medis dengan pencegahan cedera dan optimalisasi kinerja. Pria asal Belgia ini memiliki pengalaman bekerja sebagai atlet sepak bola, bola voli, dan bersepeda. Versi sederhana dari peran seorang ahli osteopati adalah untuk mengembalikan fungsi normal dan stabilitas sendi, membantu tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ini adalah salah satu dari sejumlah fokus di Departemen Medis yang dibantu oleh orang-orang seperti Kepala Nutrisi Mona Nemer, Kepala Kebugaran dan Pengondisian Andreas Kormeyer, dan Kepala Pemulihan dan Kinerja Dr. Andreas Schomburger yang kini telah diberi tanggung jawab yang ditingkatkan. Sementara itu, posisi baru fisioterapis, pencegahan dan kinerja diperkenalkan musim lalu dengan penunjukan Lena Aschenbrenner. Investasi Liverpool dalam penunjukan ini sangat penting untuk membuat Jurgen Klopp memiliki skuad yang lengkap. Klopp ikuti jejak Dalglish John Gerrard raih penghargaan ini. Manajer Liverpool Jurgen Klopp dinominasikan sebagai penerima penghargaan Freedom of the City di Liverpool. Penghargaan tertinggi untuk warga sipil di kota itu adalah momen yang paling wow. Klopp mulai membesut Liverpool pada 2015 dan sudah raih 6 trofi bergengsi, yakni Premier League, Liga Champions, Piala FA, Piala Liga Inggris, Piala Dunia Antar Klub, dan Piala Super UEFA. Guna memberi sebuah pengakuan sebagai sosok luar biasa dalam memberikan kebahagiaan di kawasan Liverpool, Klopp dia juga sebagai kandidat peraih penghargaan Freedom of the City. Proposal untuk memberi jalan agar juru taktik asal Jerman bisa menerima penghargaan sedang ditinjau oleh Dewan Kota Liverpool. Saya harus jujur, ketika saya pertama kali mendengar berita ini, saya harus mengambil waktu sejenak. Seperti yang dapat Anda bayangkan, saya mendapat banyak jenis berita yang berbeda dalam pekerjaan saya. Tetapi ini jelas merupakan momen wow, kata Klopp seperti dikutip dari situs resmi Liverpool. Alasan utama ini adalah apa arti Liverpool, kotanya, dan orang-orangnya yang luar biasa bagi saya dan keluarga saya. Sambutan yang telah diberikan sangat luar biasa, jadi untuk mendapatkan pengakuan seperti ini luar biasa. Jelas, saya bukan dari Liverpool, sehingga akan ada banyak orang yang tahu lebih banyak tentang sejarah daripada saya. Tetapi saya sebenarnya sudah tahu sedikit tentang penghargaan ini. Karena awal tahun ini diberikan kepada Andrew David, seseorang yang sangat kami cintai, bersama dengan 96 korban Hillsborough lainnya, sambungnya. Legenda Liverpool Kenny Dalglish dan Steven Gerrard sudah pernah menerima penghargaan tersebut. Dalglish mendapatkannya pada Mei 2016 dan Gerrard pada Januari 2017. Liverpool adalah kota asal saya dan diakui dengan cara ini membuat saya tidak bisa berkata-kata. Bahkan berpikir untuk mendapatkan penghargaan seperti ini membuat saya merasa sangat rendah hati dan tentu saja sangat berharga, kata Gerrard kala itu.